Anggrek Mania, dimanapun Anda berada, selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di sini di channel Berkebun Bunga kali ini saya akan berbagi tips cara merawat anggrek Cattleya. Ini biasanya anggrek Cattleya ini butuh juga sinar matahari langsung. Maksudnya jangan terlalu panas. Biasanya yang pertama intensitas hanya 30-50% kena sinar matahari dengan suhu berkisar antara 15-35 derajat Celcius. Terus yang kedua, penyiraman dilakukan 2 hari sekali. Ini yang standar. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali. Ini yang sudah dewasa. Terus repotting atau penggantian pot itu 1 tahun sampai 2 tahun sekali. Atau penggantian media. Untuk mempertahankan keasaman dari media tersebut. Terus untuk mencegah hama, ini disemprot pakai insektisida, fungisida, dan bakterisida. Terus untuk pemupukan yang standar itu pakai NPK 10 butir aja dicairkan, kemudian disiramkan ke akarnya. Terus supaya anggrek Cattleya cepat berbunga, itu seumpama rumpunnya terlalu banyak itu dipisahkan. Ini contoh anggrek Cattleya. Rumpunnya kalau terlalu banyak itu biasanya bunga jarang berkembang. Itu lebih baik di split atau dipisahkan. Inilah tips dari channel Berkebun Bunga cara merawat anggrek Cattleya. Ikuti terus tentang perawatan nyata bunga anggrek di channel Berkebun Bunga. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Ditunggu dulu.